Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentunya kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih berikan kemenangan kami pada hari ini bisa menang pertandingan. Kedua aja selamat kepada pemain kami ya, terutama kepada kapten yang cetak gol dengan gol bagus dan Vladimir sehingga membalikkan keadaan dari 1-0 menjadi 2-1. Kemudian ini adalah sesuai dengan sampai saat ini sesuai dengan tekad kami untuk menyapu bersih partai di Bandung ya. Di Bandung itu artinya bukan kandang saja tapi tanah juga besok lawan PBL kita tetap mesti mengincar kemenangan dan jalannya pertandingan sendiri saya pikir cukup seru hari ini. Di awal babak menit awal kita cukup menekan mereka, setelah itu mereka memegang kendali permainan tapi menurut saya hanya melakukan ball position mereka itu tapi tidak sempat mengancam gawang kita. Sebaliknya kita dengan beberapa merebut atau counter dari mereka ada yang melakukan counter attack akhirnya kita lebih banyak membuat menciptakan peluang dan babak kedua kita lebih baik dari mereka terbukti dengan 2-1 apalagi setelah mereka Ferdinand, every match, different player.